Pertama kalinya Budi Soeharto adakan doa bersama di Istana Bapak Prabowo tugas kunjungan biar selamat. Program kerja 100 hari kini Bapak Prabowo ngebut berkunjung di berbagai daerah di Indonesia. Hari ini Bapak Prabowo Subianto telah berada di Bali yang disambut warga dengan antusias yang ingin berfoto dengan Bapak Prabowo. Ibu Negara Ibu Titi Soeharto tak ikut dalam rombongan, namun Ibu Titi Soeharto di istana tengah mengadakan doa bersama agar Bapak Prabowo selalu diberi keselamatan. Sekaligus agar juga Bapak Prabowo dan Ibu Titi Soeharto selalu diberi kesehatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Inilah bentuk dukungan Ibu Titi Soeharto yang diberikan kepada Bapak Prabowo agar selalu diberi kesehatan dan dilancarkan dalam tugasnya. Suasana di istana nampak ramai dengan suara gemuruh doa hingga membuat istana terlihat adem dan tentram. Bapak Prabowo sendiri saat ini masih ada tugas banyak sekali dan Bapak Prabowo akan mendatangi satu persatu dengan cara berusukan. Banyak yang mendoakan agar Bapak Prabowo selalu diberi kesehatan biar keinginannya untuk memajukan bangsa ini terwujud. Begitu juga doa untuk Ibu Titi Soeharto agar selalu mendoakan Bapak Prabowo dan selalu memberi semangat. Ibu Titi Soeharto saat ini memang selalu berada di istana, baik ada Bapak Prabowo maupun tidak ada. Itu membuktikan jika Ibu Titi Soeharto memang ibu negara yang selalu siaga di istana.